Kita bikin shampoo bar yuk. Siapkan jus mangkokan dan susu kambing, kemudian ditimbang, campur, dan beku. Timbang NaOH-nya, kemudian masukkan NaOH ke cairan. Karena tadi agak lama ini sudah mencair, sebenarnya ini tadi sudah beku. Timbang cocoa butternya. Panaskan cocoa butter sambil diaduk supaya seluruhnya mencair, kemudian diamkan hingga dingin. Timbang castor oilnya. Masukkan cocoa butter ke oil. Timbang coconut oilnya. Kemudian pumpkin oil. Coconut oil atau minyak kemiri. Jojoba oil. Dan olive oil pomace. Timbang ekoenzimnya. Masukkan ekoenzim dan aduk hingga homogen. Masukkan lye solution ke dalam oils. Kemudian kita aduk ya dengan spatula dulu, baru kita gunakan whisker atau kalau punya hand blend silahkan dengan hand blend. Kemudian aduk hingga tres. Perhatikan yang namanya tres ini seperti ini ya. Kalau kita gores dia meninggalkan bekas. Kalau udah seperti ini langsung kita cetak. Nah, nanti setelah 24 jam baru bisa kita lepaskan dari cetakan dan bisa digunakan nanti setelah 1 bulan. Selamat mencoba.